Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menanggapi tudingan yang menyebut Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dikatakan Ari, pengangkatan Kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, hal itu menjadi ranah Presiden terpilih seusai dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ari menambahkan, saat ini Presiden Jokowi tengah fokus menjalankan pemerintahan, terutama dalam menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya dengan Ma'ruf Amin. Seperti diketahui, isu Presiden Jokowi bakal campur tangan dalam pemilihan Kabinet Prabowo-Gibran bermula dari pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto. Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peran dalam pemerintahan yang akan datang. Hanya saja, Airlangga tak menyebutkan peran apa yang akan diambil oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.